Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali kita di channel YouTube Ustazah Wan Suhana. Ha, hari ini Ustazah ada satu perkongsian tentang tata cara bertayamum. Jom bersama Ustazah. Tata cara bertayamum. Langkah yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Langkah yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Langkah yang ketiga pula, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Langkah yang keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Langkah yang kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan langkah yang terakhir, iaitu yang keenam, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai.